ya udahlah, kita justru berterima kasih banyak banget untuk netizen, teman-teman influencer, media. Terima kasih juga untuk pakar-pakar yang udah bantu mengingatkan, bantu mengkritik, mendoakan. Kita hanya bisa mendoakan, semoga doa-doa kembali ke kita semua, semoga Allah menjaga kita semua, semoga Allah menyehatkan kita semua, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Ya, aslinya kita doakan saja, semoga teman-teman di luar sana sehat. Semoga doa-doa baik kembali ke kita semua. Buruk-buruk, gitu-gitu. Jadi yang baik-baiknya nggak diambil, gitu-gitu sih. Jadi kita juga mau ngomong panjang lebar juga ntar yang diambil yang buruknya. Jadi udah biasa, gitu sih. Kita doain aja, semoga semuanya sehat. Semoga semua dalam lindungan Allah. Banyak kok yang kritik, besok main ini, Halilintar. Besok main ini, besok main itu, gitu-gitu. Naik para sailing. Kita juga ambil lah gitu. Ada istri yang hebat. Amin ya Allah. Dia bisa mengurus dua orang sekaligus yang sangat baik dan aku. Amin ya Allah. Rasanya dalam istri yang hebat. Amin. Karena tuh sebenarnya kita tuh tergantung pikiran orang. Kalau orang mikir kita buruk, ya kita buruk. Kalau kita baik, ya orang mikir kita baik. Itu sih. Jadi memang semua tergantung ke orang-orang. Sama kayak kita, misalnya kita mikir si X buruk, ya berarti dia buruk gitu. Jadi semua tergantung kitanya aja. Alhamdulillah di usia 5 bulan memang mungkin bagi sebagian ibu adalah hal biasa, cuma karena kita ibu baru ya, jadi aku seneng banget ngeliat Mona udah mulai onggong-onggong, merayap, udah mulai meraih mainan, udah mau duduk, itu alhamdulillah, masya Allah.